inspirasi baru melihat pohon-pohon. Iya, pas lihat pohon-pohon. Buat skep bagus juga nih. Nyekat pohonnya kita. Terus. Ambil satu objek tertentu yang kita mau skep. Ada seni patung juga di sini, ada patung. Ada. Cuman ke ini sih cenderung ke monumen nih, seperti monumen gitu. Dan kayaknya Jeki sih nggak tahu ya, Jeki sebenarnya apa gimana gitu. Ini kayak ini salah satu patung-patung ini menjadi kayak hadiah gitu loh. Kayaknya hadiah sih, hadiah dari berbagai macam negara. Saya belum bisa mengulik lebih jauh. Jadi kayaknya ada nama-namanya, si senimannya begitu loh. Saya lihat-lihat. Iya. Mungkin nanti kita akan coba apa? Di kesempatan lain akan kita coba dalamin ya, karena Taman Suropati ini di pusat kota Jakarta dan dalam perkembangannya menjadi sebuah titik kumpul seni musik, seni yang lebih bisa mengumpul, artinya di satu tempat gitu. Dan ini sifatnya lebih kayak terbuka. Iya, ya guys, macam ruang pertunjukan di dalam taman gitu. Iya, ada beberapa yang saya tahu seniman keroncong, terus klasik sempat berlatih. Bahkan mereka punya komunitas yang disupport oleh beberapa institusi gitu untuk meramaikan, untuk berkegiatan di sini. Karena menarik sih, Taman Suropati itu menarik nih. Kalau saya sih ngeliat, karena saya memang suka pohon ya, suka pohon, suka daun gitu. Jadi daun itu saya suka saya, jadi kayak istilahnya banyak lah, banyak beberapa lukisan yang pernah saya bikin tentang daun. Iya, daun fotosintesa. Terus ada beberapa seniman juga memang merekam pohon sebagai objek-objek yang acak gitu, dengan judul pohon hayat dan sebagainya. Asal-muasal dari sebuah peran pun dalam wayang itu namanya jejer. Waduh. Itu pohon gitu. Atuh ya? Atuh itu? Enggak, ada. Jadi gini, ada istilahnya tiga daun terakhir. Jadi setiap pagi itu daun itu mati, yang daun-daun yang mati itu jatuh. Dan di antara daun yang mati itu tumbuh di tiga daun terakhir itu. Jadi ada istilahnya, ada pucuk baru nunggu. Enggak ada yang sia-sia gitu. Ada yang mati dan ada yang hidup. Karena kenapa saya suka pohon dan daun? Ya jangan di orang mas gitu. Enggak, sebenarnya ada unsur dalam pemikiran saya, pengetahuan. Jadi semakin kita tahu, semakin kita banyak memiliki sesuatu pengetahuan, itu juga ada introspeksi. Artinya kita semakin bijaksana untuk bisa melihat sekitar kehidupan, jalan hidup ini. Ya mungkin begitulah pohon ini sangat puitis sekali ya. Bahkan daun-daunnya itu menceritakan kisah sendiri gitu, saat dia jatuh turun dan memeluk bayangan. Ada gini, pohon ya, kayu itu juga pohon juga kan? Iya. Bagaimana kalau kita memahat? Dan bagaimana caranya memotong kayu? Sekarang nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh, harus ada suratnya. Berarti salah dong, Paman Gibeto salah dong ya? Paman Gibeto salah dong, dia benar tuh salah dong kan? Enggak, kisah itu ada kisah cerita. Mana yang boleh dipotong, mana yang enggak boleh, itu ada aturannya.
Berarti kalau dia dipotong berarti dia akil balik ya. Menjel ya, akil balik lah. Betul, betul. Itu juga bisa menarik, apa jadi referensi kita. Kedewasaan. Ya, kita ngalor ngidul tentang pohon. Dan kita bermohon kepada pohon. Semoga celotehan kita ini lebih mengulik tentang kegairahan kita untuk berkarya. Ada nggak lukisan Mas Gogon tentang pohon? Belum, tapi ada. Gimana dia? Belum tapi ada, pernah tahu nggak? Belum itu, berarti ada. Iya, belum. Salah ya? Enggak, bener. Di sini nggak ada yang salah. Oh iya, boleh ya. Kecuali tidak ada, ya berarti memang nggak ada. Belum, ya berarti ada. Belum berarti akan dilakukan. Iya, itu dia. Udah ya? Terserah. Ya, udah deh. Ngawur kita nanti.